Halo guys, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, kali ini kita akan bermain Boas Tempest lagi ya. Udah lama banget kita nggak main char ini. Udah berbulan-bulan cuy, dari awal dia rilis ya. Belum tak main lagi cuy. Jadi kita bakal memainkan dia lagi ya. Oke sih. Nah, untuk Boa ini dulu kan itu pakai medalnya Brokwok ya. Brokwok yang ini. Nah sekarang aku bakal pakein si Boa itu medal dress ya. Aku bakal nyoba ngejar skill satunya sih. Karena sekarang kalau lawan Shanks itu paling aman itu lari terus. Eranya sudah berubah ya. Kalau dulu dia itu lebih dominan menggunakan skill 2 yang Slave Throne. Kalau sekarang si Boa itu lebih aman itu menggunakan skill satunya, yaitu skill hold buat lari ya. Nah, kenapa harus lari? Karena kalau misalnya kita nabrak si Shanks, nanti Shanksnya itu bakal ke knockback. Nah, nanti kan membuat Shanks tersebut dia bakal nggak bisa ngedamage ke musuh, jadi untuk mempertahankan HP state-nya bakal agak sulit. Nah, itu jadinya si Boa aku setting menjadi pusar skill 1 ya. Kita bakal nyoba. Nah, mungkin ada yang belum tahu trade-nya si Boa. Kalian bisa lihat ini ya. Trade-nya Boa yang paling broken itu trade-nya yang ini. Saat memberikan damage ke musuh yang tidak bisa dinulify itu, yang nggak bisa dijadikan batu, dia bakal dapat defense 70%. Nah, ini broken parah. Gila, dapat defense 70% selama 10 detik. Itu langsung bikin Boanya keras juga. Ya beda sama runner-runner lain ya, biasanya runner lain itu kan reduce damage. Nah, kalau Boa itu langsung defense 70%. Nah, jadi kalau kalian nembak ke Shanks, kalian bisa dapat defense 70% dalam posisi Shanksnya Haki State ya. Haki State. Lalu, kalau misalnya musuhnya terkena itu efek batu, nah Boa bakal dapat speed 20%, lalu dia dapat darah 20. Nah, ini juga broken nih cuy. Kenapa aku bilang broken? Karena dia itu bisa ngeheal di dua cara. Yang pertama jadikan musuh batu dia dapat darah. Yang kedua dia dapat treasure dia dapat darah tuh. 20% semua loh. Broken banget cuy. Supernya belum ada runner kayak begini lagi ya. Runner-runner tipe memberikan efek status. Karena ini cukup ngeri itu. Apalagi misal dulu di zamannya belum ada Shanks, itu runner Boa ini tuh ngeri parah. Akainu aja kalau udah nggak punya efek mak, maka itu dikejar-kejar sama Boa cuy, bahaya sumpah. Bisa di solo sama Boa, bisa di solo. Emang agak lain ya karakternya. Dan ya, kita bakal langsung nyoba ke liga aja, semoga sih nggak dibantai Shanks cuy, biar kita bisa nostalgia dengan era Boa yang lalu ya. Kita coba 1 2 3 3 cuy. Sudah gila. Mana ya jalannya yang dia ndak kelawan di ketiga. Sangat brutal damage ya. Tak kira dia mau pakai Shanks lagi sampai 3 ya. Ini pasti Shanks tengah cuy, tak ke belakang lah ya. Oke, lepet roh. Apa sih ini? Wah sumpah cuy, baru mau soloin Roger tuh. Masa Jepong so eksis banget ya. Slap bro, keren banget cuy. Jekongnya sok-sokan banget sih, mentang-mentang dia nullify parah. Super tak solo lu. Buat tuh enak banget cuy dulu zaman Jekong cuy. Sebelum zaman Jekong ya. Setelah zaman Jekong terlalu brutal sih. Nggak nalar soalnya.
Ya ada relax. Tuh jaga nggak sih? Lah lah ngantuk. Lepet. Pistol kiss. Oh, bisa solo JPT. Lepet. Ah, males cuy, pakainya Jeko. Wah, males cuy, dikejar-kejar cuy, gila tuh. Lihat cuy, nafsu banget cuy Jeko. Mau aku. Selepar. Ah. Wah. Gak kenal loh. Gimana sih tuh? Masa nggak dilihat musuhnya di kiri sih, kocak. Ayo oke, semangat. Aduh itu siapa lagi tuh tengah solo cuy. Wah, nice. Mati semua dia. Oke, nice, tahan yo. Nah. Nice. Selepet. Gila, nyolo Roger, nyolo Jepin, nyolo Relek. Tapi nggak bisa nyolo Sengs ya. Soalnya Seng itu datang-datang udah pasti pakai haki. Nggak mungkin enggak. Kalau dia berani datang non haki lawan Boa, wah, gini cuy jempol parah. Jempol lah kasih jempol parah. Kalau anda berani ya user Jekong ya 3 biji ini datangin Boa non haki, wah gini sih Jepir aja tersolo. Coba dia nggak punya haki ya. Mati terus sih kayak Roger. Yakin Jekongnya 3 lagi cuy ya. Gak tau lagi dah. Kapan ini Jekongnya nih? Wah keras itu ya. Bener-bener need counter sih. Coba ada user diamante ya yang gampang ngilangin haki state nya itu enak sih, bisa ngutup si Jeko kayak begini caranya mah sulit sih. Ada yang pake ya. Nice bagus mas bro, kanan dia. Selepet ini kita lagi cuy. Parah sih emang ya. Selepet mamam jadi badu. Gila, Jepper tersolo Bambang. Slep. Wah. Oh. Kamu. Tace ya, udah ada skill 2 ya. Lepet. Aduh. Langsung dikejar-kejar sama Anita. Wah. Susah. Kejar-kejar Usop cuy, dendam kali kayaknya dia. Gara-gara utanya disepak ya. Belakang do ngapain do depan gitu do. Astagfirullah. Agak lain emangnya punya defender kayak Kaido gini ya. Yalah, kita cari flag aja sih, agak lain aja. Asli cuy, ngapain lu Kaido sana.
gameplaynya tuh bisa diserang soalnya, jadi defender itu jangan terlalu berangas kayak gitu ya, nyari flag. Aduh, santai lah neng neng. Apa lepet bro, aduh kena sing-sing lagi, astaga naga. Ah, gak pernah mama. Lari. Gak mau aku coy. Ya dapet tuh, apa yang kamu sob? Apa yang kamu sob? Lepet roh. Ah. Ih. Tuh ya aman dah, aman dah. Aman cuy. Telat bos, ngapain putar balik bos? Emang emang ngeri sih. Putar balik dia. Asem kayaknya tadi aku kecepetan ngedot ya. Cepetan ngedot sih. Mau nembak biar kena. Nice try, nice try. Bisa nyolo Jepir kan? Nyolo Jepir atau bisa sih. Dulu zaman Jepir itu si Boa tuh masih broken parah, masih tier atas. Tapi semenjak Seng sudah 3 begitu, wah langsung turun tuh. Parah ya. Apa sih namanya nih? Rukton. Rukton. Sempat sih. Gak nalar, gak nalar. Gimana cara mainnya bah? Ini kalau win streak, ini kalau win GG parah sih. Tadi udah win 2. Ini kalau win luar biasa sih. Tuh, kayaknya kita ke kanan aja ya lawan Jepit ya. Karena sangat tidak memungkinkan ke tengah nih. Tengah udah pasti modiar soalnya. Tengah mau diar sih. Selepet roh. Cashback sih, cashback. Wah, sem. Apa sih ini jekong itu? Lari, wah, aduh nggak bisa lari. Jekongnya itu cuy, beraninya pas aktif state. Aduh, aduh, kok pakai lu? Sorry cuy, sorry cuy, semoga cepat mati ya. Waduh, kagak kena cuy. Apa sih kamu sayang? Ah. Aduh. Ah, nice. Aku cepat mati tuh. Apa nyet soalnya nggak sengaja. Tuh mati semua lagi. No. Ah. Semuanya beraninya pakai haki stage sih. Wah, nggak pakai haki lari dia. Apa? Ayo lo, ngincer-ngincer yang nggak pakai haki kan? Lepet arrow, ah mamam, hidup ya. Aduh asem. Wah, kamu mau lari kemana, woi? Mano, mano, ceper. Ah, mati kamu ya. Ah, mati semua cuy. Aduh, dicekong lagi astaga. Tak, tak, main belakang aja ya. Empat cuy, jekongnya cuy, gimana nih? Ya ampun. Ya ampun, gua treasure aja cuy. Empat lo cuy.
Wah, enggak bisa coy, gila udah stres nih. Oh, mamam tuh. Oh, enggak kena. Kepet. Ah. Aku. Waduh. Mamam lu menang lu. Ayo lu. Ah, mamam tuh selepet arrow. Emang tuh dulu pakai cara dulu tuh langsung dikejar-kejar cuy. Lekepet arrow. Iya tuh cuman 3000 loh cuy. Tadi Luffy-nya emang tak sengajain mati biar cepet. Ya itulah susahnya pakai char biru yang 4 cent. Giliran sekalinya ganti langsung kita bisa mendominasikan. Contohnya kayak si Marco langsung nggak bisa ngapa-ngapain cuy, karena emang ke counter sama si Boa ya. Yaitu kalau nyabut tag dijadiin batu langsung di apa ya, langsung berubah jadi samsak cuy. Jadi kita bisa mukulin dia terus. Beda kalau misalnya seng-seng nyabut ya pakai haki ya, aduh paling cuman turu doang kayak tadi awal-awal. Oke, kita ke next game. Oke. Ini kayaknya jekongnya satu sih, soalnya defendernya udah ada satu. Semoga tidak diboleh ya, diboleh ya. Tapi mereka nggak bawa runner cuy. Oke. Lokos. Lah. Cepat duluan. Kena tebas deh ini. Wah, nggak mau. Selepet. Gak kena. Wah. Itu sense-nya pakai haki stat kah? Lepet, bro. Waduh. Kan kagak jadi batu. Ya malah pusing. Malah jadi tepat ngasih. Malas. Cepet arep. What? Sepua. Boom. Wah, semi masuk kena tuh. Ini paling semangat kalau anak car biru sih. Ayo lo punya hati. Selepet. Ah. Kok udah ada hati cuy? Udah dari mana tuh? Oh. Dari mana cuy? Kan tadi habis. Gak lain emang ya. Yulah tahan lah, itu ngapain sih Kaidonya perang cuy? Set. Aduh. Lepet roh. Ah, kena kamu. Eh. Kapan dia ngaktifin cuy? Sumpah dah. Gak lain emang cuy. Agak lain emang ya. Aduh. Lepet. Apa nih orang ya, bagus. Sini bang. Rush. Ah, nggak kena bambang. Lepet arah. Bambang jadi batu ya kamu. Oke, kita bantu ke bawah cuy. Lepet arah. Ah, mamam dapet dah ini cuy. Gila. Gak menang-menang cuy.
Rasan dua kali berturut-turut cuy, aku gituin si Seng, dia tiba-tiba haki state cuy. Padahal aku udah target dia pas posisi non haki ya. Terus pas ngituin si Jephir cuy, orang Jephirnya habis skill 2 kan, mau tak tembak, tiba-tiba mode buff. Nice try. Oke, okay. Run of Sendora. Ubau tsumori nara shinki de koi. Main glowing. Thank you. Oh, tinggal berharap sama timku aja cuy yang bisa ngakil ya. Kalau nggak bisa ngakil ya sudahlah. Upload. Ini skillku yang kepake cuma satu kan, skill satu. Agak lain emang ya. Kenapa lagi nih cuy? Jangan bilang timku DC, ini emot. Semoga sih musuhnya cuy yang pakai Seng. Soalnya kan gak mungkin kan dia pakai Seng semua kan. Kalau dinalar. Yah, ternyata di timku Bambang. Kita gak menang kalau gitu. Agak lain emang. Aku gak mau. Aku tunggu hakinya dia habis cuy. Berani gak dia lawan 14 detik kan. Non fight mah hilang cuy. Nah hilang. Selepet. Mam ya bang. Oke, okay, one down. Ah, ya pental kah? Ya. Aduh Bambang, dijagain cuy. Aduh, lari. Aduh beneran. Haki stat. Lepet arah. Anush. Aku jadi Roger cuy. Set memang nah. Bisa gak ya 3 lawan 4 cuy. Mana Seng semua lagi. Cewek bos. Lepet arah. Aduh, lo kok nggak kena cuy? Udah bunyi kacang lo. Memang agak lain. Memang agak lain cuy. Lepet arrow. Oh, nice. Memang agak lain cuy. Astaga, gitu-gitu mulu lihat tuh. Lakon usah seng sih. Lepet arrow. Jangan kasih lepas. Aku dong. Jaga treasure cuy. Aduh itu bot lagi yang jaga. Gila kesodok cuy. Selepet arrow. Apa cuy, jekong semua bang. Nomor 4 DC lagi. Gila. Tapi nestre lah ya. Oh, udah dapetin tengah, ngambil beberapa jekong. Ini DC cuy, asem banget loh, cuma 1000, nggak bisa nahan dia.
Oke, jadi kayaknya untuk gameplay Boa Stampede sudah bisa dilihat ya, bahwa chart ini tuh lawan semua chart tuh bisa cuy, bisa. Bahkan Zephyr sampai titik karakter Zephyr itu bisa cuy. Cuman dia itu nggak bisa lawan Sheng doang, nggak bisa lawan Sheng. Ya sama lah kayak karakter-karakter zaman now sekarang ya, semuanya kesulitan cuma lawan si Sheng, cuman itu doang. Gila, tadi kita ngekill berkali-kali, cuy. Padahal di sini kita nggak punya yang namanya increase damage dealt ya. Kita cuman ada increase attack, tapi dengan posisi kita harus nyabut treasure dulu cuy. Kita udah berkali-kali ngekill tanpa gitu sih. Emang ini damage-nya sakit cuy. Apalagi kita pakai set gini, set dress rosa. Wah, enak. Dan emang paling aman itu pakai set dress rosa cuy, karena kita di sini ngandelin skill 1 untuk menghindari sengs ya. Untuk era sekarang harus banget pakai skill 1. Jadi penggunaannya yang dulunya skill 2 sekarang beralih menjadi skill 1. Jadi yang ngikutin kondisi di medan ya, medan pertarungannya kayak gitu. Oke, itu aja ya. Thank you ya teman-teman yang udah nonton. Thank you yang sudah like dan sudah subscribe, dan thank you yang sudah nge-share. Sampai jumpa di next video lagi. Bye bye. Thank you.